Baik, ada yang bertanya yang 11 rakaat itu 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Ada beberapa hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu di situ disebutkan 4 4 3. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat. Itu zahir hadis. Dalam mazhab Syafi'i, zahir hadis ini tidak dipahami 4 rakaat salam. Tapi dipahami 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Itu yang dipahami dalam mazhab Syafi'i. Lalu kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Berarti 4 4. Lalu kemudian 3 rakaat salam 3. Jadi dalam mazhab Syafi'i memahami dalil ini adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat disebut 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat disebut 4. Baru kemudian 3. Karena memang di dalam mazhab ini 4 rakaat langsung salam itu tidak sah. Tetapi beda di dalam mazhab Hanafi, 4 rakaat salam itu tetap sah sebagaimana di dalam zahir hadis. Demikian pula di tarjih Muhammadiyah itu 4 rakaat salam ya 4 rakaat salam dipahami sebagaimana zahir hadis. Sehingga kalau di tarjih Muhammadiyah salatnya ya 4 rakaat salam, bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dihitung 4. Tapi begitulah pemahaman para ulama, beragam dalam masalah ini. Lalu bagaimana kalau salatnya 2 rakaat salam 11 rakaat, boleh enggak? Boleh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, 2 rakaat salam, 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 lalu witirnya 1. Jadi kalau yang 4-4 witirnya 3. Kalau yang 2-2-2-2-2 witirnya 1. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Lah kalau witirnya 3 bagaimana? Itu hadis riwayat Imam Ahmad. 2-2-2-2-3. Di sini yang mana? Ya? 2-2 terus witirnya? 2-1. Kok aneh? 3 ya. Kalau witir 2-1 tuh aneh. Witir kok 2 terus 1. Yang witir yang terakhir, yang 2 itu genep bukan? Bukan witir. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan ghairu makul, tidak masuk akal witir kok 2 terus 1. Kalau witir itu ya, kalau 1 ya 1, kalau 3 ya 3, kalau 5 ya 5, kalau 7 ya 7, kalau 9 ya 9. Karena witir yang pernah dilakukan oleh Nabi itu beliau pernah witir 1 rakaat salam, pernah witir 3 rakaat salam, pernah witir 5 rakaat salam, pernah witir 7 rakaat salam, sekali loh itu pernah witir 9 rakaat salam. Nah, teknisnya kalau 1 sama 3 tidak pakai tasyahud awal. Tidak pakai tasyahud awal. 5 juga tidak. Tapi kalau 7 ada tasyahud awal di rakaat ke-6. Kalau 9 ada tasyahud awal di rakaat ke-8. Sudah ada yang pernah nyoba witir 9 gitu? Nyambung terus dari rakaat 1 sampai 9? Ya, itu hadis Nabi, variasi witir Nabi, variasi witirnya seperti itu. Saya biasanya kalau praktek imami ya paling banter 3, belum pernah sampai 9 begitu. Kalau 9 itu rawan, rawannya apa? Kalau ternyata nanti dapat 8 batal ngulangnya banyak. Kalau 3 kan ngulangnya sedikit. Bayangkan sudah dapat 8 batal, ngulangnya 8 itu. Ya, tapi semua sunnah. Karena Nabi mencontohkan 1, 3, 5, 7. Nah yang 7 tasyahud awal di rakaat ke 6. Lalu 9, 9 tasyahud awal di rakaat ke 8. Itu diantara variasi witir Nabi. Payungan besok mau praktek begitu boleh. Ini ono no, apa-apa aku tanggung jawab. Ya karena masyarakat belum diberikan edukasi, itu bisa jadi nanti mengundang pro dan kontra. Ya, penting diberi penjelasan terlebih dahulu. Jadi tadi ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad 2 2 2 2
3. Berarti cengkiran pakainya itu. Kalau rekomendasi HPT, HPT merekomendasikan itu yang 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1. Itu kalau rekomendasi HPT. Ya, 2-2, tak hitung saya tidak keluhian. 2-2-2-2-2-1. Nah, ya HPT atau 4-4-3. Ya, rekomendasinya itu. Bukan yang 2-2-2-2-2-3. Tapi sah enggak? Sah, hadisnya sahih. Karena HPT juga tidak kemudian membatasi itu. Kalau di HPT itu selama itu hadisnya sahih, itu boleh dipakai. Baik. Kalau tempat jenengan gimana, Pak? 4-4-3. Oh ya. Ya. 4-4-3. Baik.